akhirnya pasar di lokasi hancur. Sudah ada, nggak ada yang bisa selamatkan. Masyarakat tidak bertindak arogan ataupun anarkis itu sudah merupakan bagian hasil sebenarnya. Nama saya Basar Suryana, lahir di Garut, tempatnya ya di Limbangan. Ada sedikit guyonan, Wak, Basar badak di pasar, orang Sunda bilang gitu. Terkait masalah revitalisasi pasar Limbangan, sampai ada, katakan ada pengembang yang akan membangun pasar Limbangan, memang warga pasar itu tidak pernah diberitahukan bahwa adanya proses lelang lah dan sebagainya. Karena yang disampaikan oleh si pengembang itu bahwa yang akan dibangun itu 3 lantai. Dengan konstruksi semi basement, lantai dasar, lantai 1. Nah, padahal kalau melihat jumlah pedagang itu yang hanya 1.001 dengan 2 lantai saja sudah cukup. Nah, ditambah lagi dengan penawaran yang disampaikan oleh pihak pengembang yang semua pedagang merasa tercengang gitu. Awal yang ditawarkan itu adalah 12 juta per meter. Nah, untuk kategori yang hook itu 22 juta per meter. Nah, dari situlah mulai pedagang merasa bahwa ini revitalisasi pasar ini akan sangat mengganggu daripada kemampuan si pedagang untuk membeli kios tersebut. Jam 1.15 lah kurang lebih saat itu terjadi kebakaran di pasar. Saya datang ke sana, api belum begitu besar. Cuma saat itu kejadian api itu ada 3 titik api yang saya heran. Akhirnya pasar di lokasi hancur. Sudah ada, nggak ada yang bisa selamatkan. Pedagang korban kebakaran pasar Limbangan memblokade akses jalan. Insiden kebakaran yang terjadi Rabu pagi. Dan loh, penjualan ludes terbakar. Itu dulu adalah cita-cita kami, ingin sesekali itu memblokir akses jalur nasional. Ya, bagaimana caranya bahwa isu pasar Limbangan itu bisa menjadi isu nasional lah.
saat itu. Karena ya untuk di kawan-kawan media ketika memang tidak ada yang luar biasa, mereka tidak terlalu respon lah. Kalau mau membangun lagi, mengatasnamakan izin mendirikan bangunan di Sprindak berarti harus hancur. Kami semua basicnya bukan aktivis gitu. Kami adalah seorang pedagang, semua pedagang yang karena dengan kondisional kami harus melakukan perlawanan dengan kemampuan yang kami miliki sebagai pedagang. Nah, cuman kami berkaca dari situ bahwa ya ada yang harus dirubah dari sistem perjuangan ini gitu. Tujuannya ingin menyampaikan balik lagi terkait perjuangan hak anu saestuna terjadi tapi kurang selalu warga negara yang baik. Nah, di 2016 ada satu bentuk penghargaan kami diberikan kesempatan oleh teman-teman LBH Bantung untuk mengirimkan perwakilan untuk mengikuti sekolah paralegal. Nah, dari situlah semakin menambah daya langkah perjuangan di masyarakat itu, ternyata saya harus tampil lebih maksimal untuk memperjuangkan masyarakat, bukan hanya pedagang pasar saja gitu. Ibu, Damang, Bu. Kalian. Oh, siap. Siap, Ji. Wah, beres sih, Dang. Alhamdulillah, dua kali deh. Kira-kira tahun 2006-2007 mulai ada kerjasama dengan Tifa Foundation. Waktu itu, Bu, untuk menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk masyarakat pedesaan sama perburuhan. Baru tahun lalu juga kami di Bandung menyelenggarakan sekolah paralegal atas dukungan Tifa. Masuk terakhir kita kemarin seperti ke Ombudsman, ke BPLHD, ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kasus pasar di Limbangan ini menarik, di mana kasus awalnya pasar tradisional yang kemudian mau dirubah menjadi pasar modern tradisional. Pembangunan pasar ini tidak disertai dengan amdal yang partisipatif, baik terhadap warga Sindang Ano maupun terhadap pedagang pasar, ya kan? Itu yang kemudian menjadi kegelisahan baik pedagang pasar maupun warga Sindang Ano. Teman-teman paralegal di sana tidak hanya melakukan investigasi, mencari bukti, mengkompilasi bukti, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, ya tadi, menjaga semangat warga supaya tetap untuk melakukan advokasi. IMB atas nama Disperindag. Jadi LBH menempatkan diri sebagai pendidik. Kami akan melakukan monitoring dalam kerja-kerjanya yang berkaitan dengan masalah keterampilan hukum, baik itu investigasi, membuat dokumen, dan lain sebagainya. Sementara komunitas akan melakukan monitoring terhadap wilayah-wilayah value, supaya si paralegal ini dalam menjalankan aktivitasnya tidak menabrak value yang muncul dan lahir di komunitasnya. Masyarakat tidak bertindak arogan ataupun anarkis itu sudah merupakan bagian hasil sebenarnya ketika Kang Basar sebagian dari paralegal sudah mampu memberikan edukasi kepada pedagang. Ini ada hukum, kita jangan lebih mengkedepankan kekerasan ataupun anarkis. Bukan hanya bertindak sebagai pedagang saja, bukan hanya sebagai bapak rumah tangga saja, atau sebagai dari warga di lingkungan, tapi jadi saya harus menjadi bagian dari masyarakat
ketika membutuhkan saya harus ada di sana gitu sebagai sebagai perwakilan dari pendamping-pendamping yang ada gitu.